Okay. Hi. Sumpah kacamatanya mantul. Pakai lipstick. Pakai lip dulu. Aku mau ngecas laptop deh. Kita bakal pasang lagu dulu. Halo. Lo ganti warna rambut. Ini rambut asli aku ya. Sumpah, emang makasih ke Brian skydive-nya. Emang ini ya, aku tuh apa namanya? Mau apa sih? Kayak kemarin pas aku pakai wig pink, pas aku jadi elite room, itu bener-bener kayak se apa ya, ini kok sekarang kayak gini sih, ada apa sih, bos besar datang. Oh, Kadak Dikduk Der sudah datang. Oke, terus siapa datang lagi? Ini kenapa kok sekarang kayak agak beda gitu sih? Kak ZFD sudah datang, bos besar. Apa sih maksudnya? Aku ngerti. Makasih Kak Zahil Tampan. Oke, okay. Jadi kemarin kayaknya aku saking apa sih namanya? Wig elite room-nya itu kayaknya terlalu ini ya, sampai kayak pada mikir itu tuh rambut asli aku. Makasih Kak Dior. Hari ini, bener gak sih? Kan tadi aku bilang kayak malam takbiran kan. Aku tadi juga post di X kalau aku bilang aku mau temenin kalian malam takbiran. Bener gak sih ini malam takbiran kan? Maksudnya kayak sebelum lebaran. Ya gak sih? Bener gak sih? Bener gak sih? Kalian takbiran kemana aja? Bener banget, cocok koci ini malam takbiran. Iya, malam takbiran. Oh, bener kan? Oke. Okay. Aku takut salah ya, video ngomong ternyata bukan malam takbiran, kan malu ya. Makasih Kak Stefania Anastasia. Lagunya apa ini begitu lagunya? Gimana main kamu ya? Kita dengerin lagu siapa senyum. Aku tuh kayak agak bingung gitu, cuma dengerin lagu apa tadi, kita dengerin ini aja ya, Bruno Mars, karena kayak dia baru main kembang api. Ih, tahu gak sih? Oke, ya aku mau cerita kan, tadi aku abis selesai makan malam kan sama keluarga gitu. Cuma ini apa namanya, kacamatanya ini deh, kacamatanya mantul. Terus apa namanya, aku tuh tadi di pulang jalanan tuh macet, terus kayak bingung dong kok macet, soalnya kan kayak harusnya udah gak macet, karena kan tadi waktu aku pergi pun udah gak macet kan. Ternyata lagi pada main petasan sama kembang api di tengah jalan.
nanti kayak lumayan ramai gitu, kayak ada banyak kayak apa orang-orang kayak lagi pada itu ya, ramai gitu di jalanan, nggak tahu ngapain gitu. Makasih Kak Fatur. Iya, takbiran emang seru banget ya. Gimana warga? Makasih Kak Brian. Sumpah ngakak banget gue guys. Sekarang udah bisa kayak, kalian nyadar gak sih ada yang berubah? Itu kayak udah bisa pakai filter, kayak filter ini apa namanya? Apa bedanya ya ini filter ya, ini muka aku. Kalau kalian lihat beda tuh lipstiknya gitu tuh, ini lebih pink, ini kayak ini natural. Oke, kita pakai natural. Yes, oke. Terus kayak poni aku agak ini sih, sumpah ya, kenapa kacamatanya ini banget sih, mantul gitu. Makasih Kak Naval, makasih Kak Herbie. Ini kayak agak bingung gitu ya, kenapa kayak gini ya. Oh iya, kayak aku harus lepas kacamata aku deh, karena mantul banget, mantul banget. Kok bisa mantul banget gitu ya, padahal kan gak seterang itu. Cih, rambutnya kok hitam, aku lagi pakai wig hitam. Aku lagi pakai wig hitam. Sumpah emang benar-benar secocok itu ya aku rambutnya warna pink, sampai pada bilang apa namanya, pada kayak aku lihat di komen-komen pada bilang katanya pada nggak bisa move on dari rambut pink aku. Emang secocok itu. Makasih Kak Nathanael. Cocok itu katanya. Makasih Kak Agil. Kak Agil Sigit Pratio. Kamu ikut takbiran. Kamu aku ikut takbiran atau enggak? Kayak kok mukanya kayak hasil AI, hah? Apa iya? Hasil AI di Hong Kong, ini aja aku nggak pakai. Ini aja aku nggak pakai makeup sama sekali ya. Aku kayak tuh lihat. Ini muka aku kayak habis bangun tidur. Lu udah mandi belum? Udah dong. Pick me, iya pick me banget aku emang. Ini gara-gara tadi aku bilang aku nggak pakai makeup sama sekali gitu. Ini muka asli aku sih pakai gini aja ya. Kak Cita pick me ya, enggak lah. Ini aku kayak beneran kayak nggak mandi guys. Wes, sekarang banyak banget komennya. Aku sampai nggak bisa baca satu-satu. Karena yang keren banget sih. Ini kayak benar-benar kayak muncul terus komennya. Aku sampai kayak stop, aku mau baca. Makasih Kak Dior. Halo, Lin, besok ikut lebaran. Ikut gak ya? Ih, pengen deh, pengen ikut lebaran, pengen minta THR. Kayak aku mau tanya ke kalian deh. Kalian tuh di umur berapa kayak kalian stop dikasih THR gitu? Kayak umur berapa? Yang apakah umur 20 tahun, 20 tahun ke atas sudah enggak bisa minta THR lagi, atau kayak yang penting kalau belum nikah mau itu umur 30 tahun juga enggak masalah kayak tetap dapat THR. Itu gimana aku enggak ngerti. Soalnya kalau di adat aku di Chinese itu pokoknya kalau belum nikah tetap dapat angpau gimana pun juga. Gitu. Kayak
mau umur 30 tahun kayak 40 tahun kalau belum nikah ya tetap dapat angpau gitu. Kalau udah nikah pokoknya intinya mau umur 20 tahun dan nikah ya tetap harus kasih angpau ke orang gitu, udah enggak dapat angpau lagi. Makasih Kak Yogas. Selagi 15 ke atas. Hah, 15 ke atas udah enggak dapat. 19 masih dapat. Oh. Aduh, kalau 15 ke atas udah enggak dapat agak pusing ya. Karena kayak orang-orang kan apalagi kalau anak-anak kecil gitu kan 15 tahun ke atas tuh berarti kayak masih SMA ya. Itu tuh masih zaman-zaman pengen banget dapat duit enggak sih? Kayak pengen dapat THR. Aku pun juga pasti kayak gitu. Makasih Kak Herwi. Makasih juga Kak Ryan Sanjaya. Tergantung yang memberi. Tergantung yang ngasih. Eh tapi bener banget tergantung yang ngasih juga sih. Makasih Kak Agil. Karena kalau aku kadang-kadang misalkan kalau kita udah tua nih atau enggak kayak gini, kadang-kadang tuh suka kayak kalau misalkan orang itu kayak keluarga kita udah tahu kalau kita udah kerja. Nah biasa kadang-kadang suka gak dikasih gitu loh. Maksudnya kayak oh iya karena udah kerja, even kita belum nikah pun kayak tetap gak dikasih gitu loh. Kayak oh soalnya udah kerja anaknya gitu. Makanya kadang-kadang bisa suka ditanya gitu kayak kayak keluarga jauh gitu ya. Ini kayak sekedar tips gitu kalau ingin mendapatkan THR. Kayak biasanya suka ditanya kelas berapa atau masih kuliah? Jawab aja iya masih gitu. Saya kalau bilang masih kuliah kemungkinan dikasih. Tapi kalau misalkan bilangnya kayak oh udah selesai kuliahnya, udah tinggal wisuda atau udah wisuda, itu susah tuh kayaknya, belum tentu dikasih tuh. Belum tentu dikasih, soalnya kayak soalnya kan pasti mikirnya kayak oh kalau udah selesai kuliah kan harusnya kayak udah cari kerja gitu kan. Biasa dapat berapa? Ya biasa aja lah, mau dapat berapa ya? Nyopet nggak boleh nyopet, siapa tuh yang ngomong? Gak macem-macem ya. Malam Cici warga Wong Shinting. Itu gak sih kemarin pas aku drama Anak King kemarin pas hari Minggu. Itu aku tuh jadi ini kan, jadi ibu kos Wong Shinting ya. Bener-bener nama, jadi nama kompleknya tuh Wong Shinting. Makasih Kak Agil. Terus kayak udah kayak jadi orang Shinting beneran ya. Kalian bisa lihat sendiri di TikTok, di Twitter, dimanapun kalian bisa lihat bentuk aku kayak gimana kemarin pas dia nangking. Itu sumpah, itu kayak aku yakin dari puluhan karakter yang ada kayaknya aku yang paling aneh deh. Sampai kayak ya ampun, ternyata ini rasanya menjadi Cepio. Aku sekarang mengerti perasaan Cepio yang mengatakan kayak kenapa dia selalu dikasih peran kayak gitu. Terus kayak aku ngerti apa jajan aku ya sekarang, aku tumbal ya. Stres aku. Makasih Kak Mateo, Mateo Ail. Gitu, rambut pinknya mana Ci? Rambut pinknya ada di teater. Tau gak sih sampai aku kayak, aku bukan di area room aja, aku tetap masih pakai skin si wig pink itu. Kemarin kan pas aku di anaknya, pas aku jadi ibu kos Wong Shinting tetap pakai si wig warna pink kan. Tapi pecah banget loh area room, gak expect. Makasih ya Kak Dior, siapa kemarin yang nonton Elitrum episode terakhir, episode 34. Makasih Kak Julian. Makasih ya. Kalian pada suka, kalau aku lihat sih emang kebanyakan pada suka. Tapi emang pasti ada 1-2 orang, 3 orang yang kayak mikir itu too much atau mikir itu kayak nganggep itu serius gitu. Sekali lagi aku ngomong kalau misalkan ini tuh cuman Elitrum tuh cuman emang buat have fun aja. Maksudnya kayak ya namanya gimana sih dunia entertainment, kita tuh cuma mau entertaining, kayak mau entertainingin orang-orang aja gitu, mau menghibur orang-orang aja, nggak ada bermaksud apapun itu. Jadi jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu anggap serius semuanya yang kita pikir, yang kita ngomongin tuh bener gitu ya. Itu kayak nggak gitu loh, emang kayak maksudnya yang kertas-kertas pun itu kan juga udah dikasih kan, kayak ada di box gitu, kita tinggal bacain doang gitu loh, bukan dari yang kita mikirin sendiri tuh. Jadi jangan terlalu dianggap serius aja sih. Santai-santai aja gitu. Emang cuma buat lucu-lucu doang gitu kan. Kalau misalkan ya, kalian, kalau aku dari POV penonton, kalau aku dari POV penonton, kayak
kalau aku nonton itu tanpa aku seriusin, aku bakal lihat kayak oh ya lucu banget, emang lucu gitu loh, ngerti gak sih? Emang kayak ya udah emang cuma buat have fun gitu, tapi emang kalau dibawa serius ya pasti bakal bisa kemana-mana. Maksud aku kayak even semua hal di dunia ini bahkan bukannya kayak kan maksudnya itu ibarat kayak roasting gitu kan, maksudnya kayak ya bukan roasting aja, kalau mau dianggap serius ya bisa jadi serius beneran gitu loh. Tapi kalau misalkan kita mau anggap fun mah fun aja gitu sih, jadi jangan terlalu diseriusin gitulah intinya gitu ya, tolong. Aku sampai kita peringatan berkali-kali tuh gak sih biar mengerti gitu. Tapi banyak yang gak ngerti, iya mungkin ada beberapa orang yang gak ngerti, makanya kita kasih ngerti ya. Tapi kalau masih gak mau ngerti yaudahlah, mau gimana lagi. Makasih Kak XD. Sumpah ini gak banget nih, kenapa sih kayak tulisannya bos besar Niko sudah datang. Woy keren, mantap mantap. Dari tadi kayak tulisannya bos besar sudah datang gitu terus. Tapi jujur Cilin keren banget bisa ngeliat acaranya. Makasih loh Kak Dafsa, ya ampun aku terharu karena jujur apa ya, kan ini juga pertama kali aku jadi host gitu, dipilih jadi host. Dan jujur kayak dipilih jadi host, terus bahkan aku jadi ibarat kayak Gen 10 pertama yang jadi host sebuah acara gitu. Pertama kali aku pikir prank sumpah, karena kan aku nggak mikir kayak bakal dikasih apa-apa gitu kan. Terus aku pikir oh ini prank atau gimana atau beneran gitu. Terus kayak ya udah akhirnya kayak berjalan, terus kayak sebisa mungkin aku juga kasih yang terbaik gitu sebisa aku gitu. Dan aku pun karena aku masih pertama, aku masih banyak pelajaran yang harus aku, maksudnya kayak aku masih harus banyak belajar biar bisa lebih bagus lagi gitu. Tapi ya kemarin aku udah lakuin yang terbaik, aku udah kasih yang terbaik gitu sebisa aku. Jadi semoga bisa diapresiasi. Kalau yang enggak apresiasi juga enggak apa-apa sih sebenarnya, aku enggak minta apa-apa sebenarnya dari kalian juga. Jadi it's okay. Tapi ya maksudnya kemarin aku udah ngelakuin yang terbaik sebisa aku gitu. THL, THR, THR endasmu. Aku pribadi sangat terhibur kok. Makasih ya Kak Dior. Udah makan belum Ci? Udah, tadi belum makan. Tapi gak tahu kalau malam lapar lagi ya, karena ya salah suka begitu. Makasih Kak Given. Cilin mirip Ci Jessie. Hah emang iya mukanya atau apanya? Makannya banyak gak Ci? Makannya banyak gak Ci? Tadi ya jujur karena aku tadi ada sempat makan malam kayak jam berapa ya tadi, kayak jam 7-an gitu. Terus aku tuh hari ini makan siangnya agak siang guys. Aku kayak makan siangnya tuh jam 4 kok gak salah. Jadi kayak masih agak kenyang gitu loh. Jadi tadi waktu makan malam gak bisa makan yang banyak-banyak banget gitu. Makasih. Pendapat auto cuci pakai skin Ana. Mau tahu gak? Mau tahu sesuatu? Makasih Kak Anam. Tahu gak sih pas kemarin pas aku jadi yang skin terakhir? Kalau yang anak kan masih mending ya, rambutnya lurus tuh. Nah terus kan yang abis udah 4, rambutnya keribo. Terus cici aku sampai kakak aku sampai kirimin di grup keluarga kayak, Lin ini kenapa Lin? Terus dia tag aku, terus aku kayak, karena kan mungkin cici aku kan gak ngikutin kan, mungkin kadang-kadang kayak suka muncul muka aku, kayak muka aku dengan skin pink itu di explore dia kan, aku gak tahu ya. Terus kayak mungkin dia bingung, hah ini adek gue tuh bukan, oh bener deh ini adek gue gitu ya. Itu mungkin di screenshot terus dia kirim, terus dia sumpah apa sih kaget tadi ada item aku pikir apa serem. Terus kayak apa namanya, terus aku dia kayak mungkin shock gitu ya, ini adek gue itu bukan, terus kayak beneran adek dia. Terus kayak dia nanya gitu di grup keluarga, Lin ini kenapa Lin gitu. Terus aku sampai kayak aku sampai bingung kayak aku harus memulainya dari mana, aku nggak ngerti, aku bingung banget memulai ini semua dari mana gitu. Gitu sih.
Gatel gak sih wig-nya kata kain? Sumpah ya. Ini kan pengalaman aku buat pertama kali aku pakai wig ya. Lumayan gatel sih, kayak gak expect segatel itu. Lumayan gatel, tapi gak gatel banget sih. Maksudnya masih bisa ditoleransi. Tapi ada beberapa part, pokoknya beberapa bagian kayak tiba-tiba gatel nih. Makanya kalau kalian kayak notice ya, gak tau kalian notice atau enggak. Aku kadang-kadang suka garuk. Karena mungkin, karena gatel ya namanya juga wig gitu kan. Cuma kemarin aku bener-bener lucu banget pas di Anak King. Wignya CPO lepas, semua itu ngakak banget. Semua itu lucu banget, bisa-bisa lepas ya. Aduh, mood. Cilin nge-host bagus banget. Makasih kak. Sarangnya, makasih ya. Seru gak sih Eritrum? Jujur kalau misalkan mau bawa heaven ya, jujur seru banget Eritrum menurut aku ya. Karena mungkin, ya mungkin karena itu juga ada bias ya, karena kan aku host ya. Cuman kayaknya kalau aku juga dari POV penonton, kayak aku ngeliat itu kayak emang lucu gitu loh. Kalau gak mau dibawa serius ya. Ya emang lebih baik sih gak dibawa serius sih. Cuy, udah gak di showroom lagi, Lin. Ya udah kalau gitu bentar lagi aku ke showroom ya. Makasih, Kanam. Cuy, udah cat rambut lagi, padahal bagus loh yang kemarin. Sebab lo udah sih kan, aku kemarin, berapa hari yang lalu, aku bikin TikTok kan. Terus kayak isi komennya juga sama. Kayak, sumpah gak biasa lihat Lin rambut hitam. Terus kayak, lah ini Lin atau bukan ya? Sumpah kayaknya kalian udah disuguhi si skin Nana ML itu selama sebulan sampai kalian lupa wujud asli aku tuh kayak gimana ya. Itu tuh kayaknya rambut aku udah menyatu banget ya, si rambut pink itu. Jadi bagian diri, iya bener banget jadi bagian diri. Pakai wig ribo, sumpah pakai wig ribo tuh gak waktu pertama kali dipakein wig ribo, aku langsung mikir kayak gini, kak ini kayaknya apa too much ya, kayaknya nggak perlu, lepas aja kali ya, soalnya lucu banget. Jadi kan aku tuh biasanya kalau pakai wig tuh kayak kan kakak hairstylistnya ada dua kan, makasih kak Andriana. Terus kayak kakak hairstylistnya ada dua, jadi kayak satu pegang aku, satu pegang Cepio pas lagi kayak pegang wig gitu kan, pas lagi pasang wig. Terus kayak bener-bener sumpah itu lucu banget, kayak bayangin kayak kan CPO lagi dipakein gitu kan wig yang, makasih kak Toya Only, dipakein wig ribo, terus aku dipakein wig ribo juga kan. Tapi kan aku kan nggak bisa ngelihat muka aku, kayak maksudnya aku kalau ngeliat CPO kayak aku ngelihat dia doang kan. Terus kayak lucu banget sumpah kayak ngelihat dia pakai rambut ribo gitu loh. Terus kayak dia juga ngelihat aku lucu, kayak ngerti gak sih, lah sama gitu loh. Tau gak sih kalian meme yang Spiderman yang ngelihat satu sama lain kayak lah ini nunjukkan kurang lebih kayak gitu. Itu kayak lucu banget di backstage, bener-bener kayak. Terus kayak aku sampai kayak udah mikir, kak ini kayaknya apa too much, hari ini kayaknya nggak perlu ya, karena hari ini episode terakhir, apa hari ini jadi cewek cantik aja, cewek normal aja ya, nggak usah pakai wig gitu. Tapi kayak ya udahlah. Akhirnya tetep pakai wig. Terus kayak yaudah. Iya sumpah kayak kembar gak kuat dah. Lucu sih. Ci please warnain rambut beneran. Kalau mau aku rambutnya warna pink kebakar gitu. At least kalau aku beneran dibolehin warnain rambut ya, kalian kasih aku warna yang bener dong. Masa aku suruh aku warna pink begitu ya. Anak King lipsticknya lucu banget. Iya aku tuh kayak kemarin kayaknya mungkin kayak temanya gitu ya. Jadi itu kayak tema yang Queen's Heart, Heart Queen itu kalian tau gak sih di Alice in Wonderland. Jadi yang kayak bibir kayak gini kayak. Jadi kayak gitu terus. Ada aja ya. Makasih Kak. Oh, Kandara sudah datang nih, bos besar Kandara, asik. Kayaknya aku bentar lagi mau pindah ke showroom deh, guys. Boleh ya? Boleh dong. Masa enggak boleh, sir?
gitu. Makasih Kak Kelly Pau. Oke, aku bakal pindah showroom deh. Gitu, aku pindah showroom ya. Siapapun nonton aku, karena aku enggak apa-apa sih sebenarnya, karena aku suka di Eden, suka di showroom, kita coba-coba semua aja. Biar seru. Oke. Kita pindah showroom, yes. Anyong. Makasih.